bagaimana hukumnya kalau kita tidak mencantumkan nama kita dalam tulisan kita sendiri, misalnya tidak ingin diketahui orang bahwa kita yang menulis. Terkadang ingin menjaga keikhlasan gitu, terus tidak menuliskan nama kita. Baik, saran saya di zaman ini, yang ini juga saran sebagian para ulama kita, untuk dunia tulis-menulis tidak dianjurkan untuk menyembunyikan nama penulis. Menyembunyikan itu entah dengan tidak menyebutkan nama sama sekali, atau menyebutkan nama kunyahnya saja, sehingga tidak jelas ini siapa. Karena sebabnya, prinsipnya, kita dalam beragama itu harus jelas mengambil ilmu itu dari mana. Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama. Hendaknya seseorang itu memperhatikan dari siapa dia mengambil agamanya. Ya, sehingga repot kita nanti kalau ada kebiasaan orang menyembunyikan karya ilmiahnya, tidak jelas nanti rantai periwayatan ilmu itu dari siapa, sanadnya itu dari siapa, tidak jelas. Dan juga menyulitkan orang untuk menisbahkan